Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Nafisa mau lanjutin lagi game Hello Neighbor Act 2. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Di sini Nafisa ada di ruangan berlilin. Apa kita menjadi tahanan ya teman-teman? Mari kita kabur. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka dong. Terus harus gimana nih kita nih? Tolong. Wah, itu apaan tuh yang jatuh? Keras banget. Oke, belum bisa dibuka ya teman-teman. Kita dikurung kayak anak kecil waktu itu teman-teman. Itu apa ya yang warna merah? Oke, semoga aja. Sekarang sudah bisa terbuka teman-teman. Di sini di mana ya? Aduh, gelap banget lagi. Ini cerobong asap tapi besar banget ya teman-teman. Ventilasi. Ternyata bisa dibuka dong. Wow. Jalan rahasia teman-teman. Si Pakum hebat banget ya bikin kayak gini. Ada tangga juga, kemana tuh tangganya? Kita intip, ya jatuh kita nih. Bisa naik lagi nggak? Nggak bisa dong teman-teman. Terus kita harus gimana nih? Ya di sini buntu lagi. Mungkin ke atas ya. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar teman-teman. Gimana? Ih, tangan kita dibalut perban teman-teman. Ternyata jalan keluarnya adalah pintu basement. Wow, dipagarin semua gitu loh teman-teman. Dipalu-paluin sama si Vakum. Berarti kita harus ngapain nih? Pakum itu bapak kumis ya teman-teman. Kita harus kemana ini teman-temanku sekalian semuanya. Ini apa nih? Ya bisa dibawa dong. Terus kita keluar nanti lewat mana ya? Terus ini apa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita coba dulu teman-teman, bisa nggak sih? Bisa dong. Air, ada suara air teman-teman. Ini pipanya nyambung ke sini ya. Tadi itu angka merahnya ke sini, terus sekarang udah maju dikit nanti begini. Berarti kita tuh harus tek tek tek. Nah, hidupin beberapa tuas ya, beberapa tuas air. Jadi mari kita berkeliling dulu dan di sini sudah tersedia tangga teman-teman. Ada si Pakum teman-teman. Pakumnya bisa naik gak ya? Pakum bisa naik ya teman-teman? Mungkin si Pakumnya nggak bisa naik ya, dan di situ ada trampolin. Mungkin kita dari sini loncat ke situ ya, nanti Nafisa mau coba juga. Siapa tuh yang loncat-loncat guys? Tuh si Pakum ngapain tuh? Sini nggak bisa diapa-apain. Mana lagi ya tuasnya? Di sini kayaknya nggak ada tuas. Dan pintunya ditutupin juga dong. Wow, dalamnya teman-teman lihat. Di sini buntung. Buntu ya. Mari kita cari, bismillah. Jangan dulu jatuh. Nanti kalau jatuh bahaya ya teman-teman, nanti ada si Pakum nangkap kita. Mari kita lari dulu. Kita lihat. Ini dari mana nih? Dari sini, dan ada menara, kita butuh ini berarti ya. Oke, nggak bisa, berarti kita harus mencari tang ya teman-teman. Tang. Si Pakum tuh ada di mana sih teman-teman? Ayo Pakum kesini ya. Kita kejar-kejaran sama Pakum teman-teman. Pakum sama kita dekat sekali ya berarti ya. Oke, berarti si Pakum larinya cepet teman-teman. Wah, sekarang larinya Pakum cepet banget ya. Kita tuh mungkin perlu masuk ke dalam rumah, dan situ juga
pada curiga gitu ya teman-teman. Kenapa ini digerbangin, dipaku-pakuin nih, dibentengin supaya nggak ada yang lihat mungkin ya. Apa sih Pakum ini nyulik kita teman-teman? Nafisa nggak tahu, padahal rumah Nafisa kan di depannya. Tinggal teriak aja, tolong, 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 aku diculik sama Pakumis, tolong, 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 tolong. Ini kita cuma muter-muter doang ya teman-teman. Soalnya Nafisa dari tadi dikejar-kejar oleh Pakum. Jadi gimana nih, Pakumnya larinya terlalu kencang teman-teman. Jadi gimana gitu loh, susah buat kabur dari dia ya. Oke, kesempatan kita untuk masuk ke rumahnya. Di sini ada senter sama kita buka-bukain. Kita nemu teman-teman, kita ambil senter ya. Aku curiga si Pakum itu mau masuk dari jendela teman-teman, ternyata di belakang ya. Kita keluar lagi dari basement. Kira-kira item kita hilang nggak ya? Enggak teman-teman. Senter berguna mungkin. Terus di sini ada tang juga. Tangnya besar sekali ya teman-teman. Mari kita buka. Sekarang nemuin tang itu gampang. Nggak sesusah episode yang kemarin gitu loh. Mari kita ke atas. Oke. Jadi banyak ruangannya ya teman-teman, di upgrade. Wow, bagus sekali nih. Harus naik kah ke sini? Ada pintu juga. Nanti kalau potong, kalau copot gimana, jatuh kita meninggal ya teman-teman dari atas. Loh. Terus ini kayak ada air gitu dan airnya ada robot hiunya teman-teman. Kenapa gini ya airnya? Dan di tengah ada apa tuh di tengah? Ada apa ya teman-teman? Coba kita ke sana. Ntar dulu. Hiunya kita jauhin dulu teman-teman. Kalau udah rada jauh mari kita kesana. Ternyata kalau kita menyentuh air langsung dihaca gitu loh teman-teman. Aku pikir dia cuma muter-muter doang ya. Enggak, ternyata hiunya pintar teman-teman. Aduh, Nafisa udah mati 2 kali lagi teman-teman. Oke, sekarang Nafisa gak boleh main-main ya. Mari kita fokus untuk menyalakan tuasnya dulu. Kita cari tuas-tuasnya. Ini bisa ke sini emangnya? Kita coba dulu teman-teman. Bisa dong, gak boleh jatuh, gak boleh jatuh. Ini tuas kedua ya. Sekarang giliran mencari tuas ketiga. Tuas ketiga ada di mana teman-teman? Ups. Yes, teman-temanku sekalian. Oh, di sini juga ada keran nih. Buat apa nih keran? Oh, bisa naik juga teman-teman. Halo, bisa naik? Jatuh ke bawah. Lihat lagi meterannya mana ya? Kita lihat dulu meterannya di mana teman-teman. Tuh kan meterannya bertambah jadi tengah-tengah, berarti kita tuh harus mencari satu lagi. Tuh kayaknya terus pancing dulu dah Pak. Oke, dia keluar teman-teman. Sini ada apa nih? Aduh, tolong dong. Oh my god, teman-teman. Terus sembunyi dulu. Wah, dia terus mondar-mandir ke kamar. Ih, gimana dong, teman-teman? Marah-marah sendiri lagi tuh orang. Dan itu nggak bisa dibuka, teman-teman. Nah, dia udah keluar kayaknya. Mari kita cari kunci warna biru. Oke. Terus mari kita ke Nafisa mau keluar ya. Kok ada api tuh, aku juga tahu kok.
temanku sekalian. Oke. Dia sudah membuka ya, dan di situ tuh kalau nggak salah itu tuh pintu basement kan? Oh, kita harus lari. Ada pipa juga. Bisa jadi teman-teman itu di situ ya. Tuas yang terakhir. Kita harus masuk ke situ tapi nggak bisa. Ada vakum. Bapak kumis, teman-teman. Iya dong. Bisa nggak? Bisa, bisa. Kita lihat apa yang terjadi, teman-teman. Oh, sekalian semuanya. Apakah pintunya terbuka? Vakum, vakum, vakum. Kita harus kabur dulu soalnya itu ada vakum ya. Kalau ada vakum ya berarti kita takut dikejar-kejar. Dan kita tuh harus mencari kelobar untuk meninggalkan tempat ini. Ininya copot, teman-teman. Dan kita dapat. Aduh, ini buang dulu. Ini udah nggak berguna. Dapat ini. Bagus sekali nih. Tahan dulu. Ini buat apa ya ngomong-ngomong? Mari kita ke atas dulu, teman-teman. Takutnya butuh. Duh, berisik amat lagi ini kalau kita jalan ya. Kedengeran. Kita lihat-lihat dulu nih. Apakah bisa dipasang di situ, teman-teman? Oh, jangan yang di situ dulu, nanti kalau kita di situ mati ya. Kesambat tuh sama si hiu. Kita turun dulu. Ah! Oke, oke, oke. Ini yang terakhir. Boom. Naik dulu ke sini. Gak bisa, mau naik dulu. Tanpa box ya. Cobain, kayaknya bisa deh. Bisa. Bisa kan? Ya. Ini bisa deh, teman-teman, kayaknya. Oke, nggak bisa. Kita coba lagi. Kok kayak nembus. Oke, kita perlu buat penyangga ya. Kita cari dulu di sini item-itemnya buat kita taikin, teman-teman. Gak ada box ya. Box itu biasanya yang paling berharga itu box, teman-teman. Tapi di sini gak ada box. Kalau Nafisa nggak salah lihat, di sini gak ada box. Oh, mungkin meja bisa dibawa. Oke, gak bisa. Oh, ini coba. Ini coba bisa dinaikin gak? Bisa dong. Oke, kita pakai ini aja ya. Ambil, kamu berguna. Kamu berguna. Ayo ikut aku. Wah, oh nggak jatuh, teman-teman. Wow, itu ada suara ikannya dong. Bur. Oke. Tolong. Nggak boleh jatuh, teman-temanku. Masih terlalu jauh. Terus pelan-pelan, nanti jatuh gimana? Pelan-pelan, guys. Wow, bisa dong, dan keluar air. Mungkin buat ngebuang airnya ya, teman-teman. Ambil lagi kah? Oke, bisa diambil lagi. Kita harus mencari tuas lainnya. Oh, ada suara air ya. Satu udah. Coba kita jalan sini. Kita fokus ya. Auto fokus mulai. Terus loncat, bismillah. Ya, teman-teman, padahal kan kita sudah berhasil tapi kita jatuh lagi ke bawah gitu loh, teman-teman. Aduh, susah sekali nih. Mari kita fokus lagi. Wah, bisa dong. Bisa. Simpan. Simpan. Oke. Ya, diputar, ambil lagi. Satu lagi itu kalau nggak salah. Eh.
Ini mah kan bukan keran, teman-teman. Ini bukan keran loh. Oh, ini bukan keran ya. Kita baru keran satu, berarti yang kayak gitu satu. Harus cari lagi. Oh my god, ada vakum ya. Ada vakum di situ, teman-teman, dan ini suara airnya tuh super duper berisik sekali. Kayak ada suara air mengalir gitu loh. Ayo, mari kita naik ke atas. Kalau nggak salah, Nafisa tuh lihat di sini. Oke, benar ga? Benar dong. Berarti yang kayak gini satu lagi dan peran dua lagi ya, teman-teman. Kita harus naik lagi karena takut masih ada di atas gitu loh. Tadi mana nih? Gak ada ya, berarti kita perlu cari terus. Di dalam rumah ada satu deh kayaknya, teman-teman. Ternyata ada di situ satu. Berarti kalau nggak salah yang ini selesai ya. Tinggal keran, teman-teman, dua lagi. Coba kita intip di situ. Kayaknya di situ nggak ada deh. Kita bertetanggaan, teman-teman. Nafisa harus cari lagi. Cari dulu. Oh, bingung juga sih nyarinya. Mari kita ke atas, teman-teman. Ke tempat ikan paus tadi ya. Ikan hiu, bukan ikan paus. Oke, mari kita ke atas. Bagus sekali. Keran. Benar gak sih tiga-tiga, teman-teman? Enggak aja. Airnya udah surut, guys. Yes. Oh, berarti ini udah gak butuh lagi. Karena airnya udah surut ya. Oh, aku udah kebut. Nuh, tuh sama kamu. Oke, mari kita mengambil ini. Ini scope buat apa ya? Scope udah kita bawa ya, teman-teman. Ini juga deh, takut butuh mana? Jangan bilang hilang. Ambil senter, kita cari kalau hilang. Wah, gawat. Dulu. Oh, ini. Ada, guys. Ada. Nah. Kalau sudah begini, kita hanya perlu ke bawah ya, karena yang ada tanah-tanahnya itu di bawah, teman-teman. Bentar dulu. Benar gak sih? Di sini kah? Karena ini beda. Iya dong. Dulu. Ada peti, ini udah nggak butuh, kita simpan dulu aja di sini. Kita buka petinya, teman-teman. Wow, ini ada kunci nih. Kunci apa ya? Kok sampai dikubur dalam peti begini sih? Wah, ini kayaknya sangat berharga sekali ya. Apa mungkin kunci yang buat di sini?